Inilah kenapa lo harus dapet jodoh sekarang. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Juan dari Juan Jung Gaming. Dan di video kali ini gue gak akan bermain video game dulu ya kan. Biasanya kan gue, channel gue kan kontennya tentang game. Tapi kali ini gue mau bikin sesuatu yang baru, Pak. Mungkin bisa dibilang ini kayak sesi ngobrol gitu loh ya. Di video kali ini pengen istilahnya tuh kayak pengen mengutarakan apa yang ada di pikiran dan hati gue gitu ya kan. Jadi mungkin sebaiknya sesi ini gue sebut dengan curcol time ya kan, curcol time, oke. Walaupun cringe gitu loh, oke. Di video kali ini gue mau angkat tema, yaitu sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui ya kan, tapi sudah lama sebenarnya, cuman nggak tahu ya ini apa gue sendiri atau kalian juga yang baru tahu tentang sesuatu ini yang mau gue bicarain. Tapi yang jelas gue baru tahu sih ya kan, gue baru tahu beberapa minggu yang lalu dan gue pengen berbagi hal ini ke kalian, oke. Yang mau gue bicarain sekarang adalah The Benjamin Franklin Effect. Tahu nggak? Nggak. Ya udah. The Benjamin Franklin Effect adalah sebuah teori di mana teori ini dapat dipakai oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun Anda berada, tanpa syarat ya kan. Dan dapat dipakai untuk segala keperluan sebenarnya. Cuman kadang The Benjamin Franklin Effect ini dipakai untuk para remaja atau orang dewasa mungkin yang berusaha untuk mencari gebetan gitu ya kan, misalnya mencari cemewe gitu. Teori ini bunyinya gimana sih? The Benjamin Franklin Effect menjelaskan bahwa gini deh, contoh jelasnya ya biar kalian pahamnya lebih mudah. Misal kalian ketemu cewek ini ya kan, ketemu lawan jenis lah ya. Nah, logikanya yang biasa sering dan sudah pasti kita lakukan adalah kita ini akan memberikan sesuatu yang baik kepada lawan jenis itu ya kan, entah itu hadiah, entah itu perhatian, entah itu apalah segala macam. Dan logikanya seperti itu kan ya kan. Terus motifnya apa sih? Alasannya apa? Pasti kan pingin agar pingin agar lawan jenis itu suka sama kita ya kan. Pasti itu udah pasti ya kan, kita apa kasih perhatian ya kan, kita makan gini atau mungkin bayarin dia makan ya kan, raktir dia makan gitu. Selalu itu yang kalian lakukan ketika kalian sedang berusaha untuk mendekati lawan jenis kalian. Nah, di situ Benjamin Franklin Effect terjadi, di mana sebenarnya pada dasarnya kalian melakukan sesuatu hal yang baik itu bukan bermaksud untuk membuat lawan jenis ini suka sama kalian, bukan. Itu malah efeknya yang terjadi adalah, yaitu Benjamin Franklin Effect itu efeknya yang terjadi adalah kalian malah semakin suka sama dia ya gitu. Jadi otak ini sudah diproses loh. Kalau kita kasih sesuatu hadiah atau apalah bentuk apapun ya kan, yang baik untuk someone special, itu malah itu menunjukkan bahwa kita ini suka sama dia gitu loh. Nah, masalahnya adalah kalau memang Benjamin Franklin Effect ini pengen kalian terapin ya kan, pengen berhasil ya, sebenarnya kalian logikanya kalau memang Benjamin Franklin Effect ini kan bunyinya kan tadi, kalau kita memberikan, sebenarnya kita sendiri yang menunjukkan bahwa kita ini suka sama dia. Ya udah, kalau kalian mau itu berhasil membuat si lawan jenis kita ini atau mungkin teman partner kerja mungkin ya kan,
pengen suka sama kita, pengen corporate, pengen apa istilahnya, kayak kerja sama lah istilahnya sama kita, ya udah kasih efek ini ke orang tersebut gitu loh. Bikin bahwa dia tuh merasakan Benjamin Franklin effect itu, ya apa misal kalian minta tolong kayak apa kayak, ya kan, hal-hal yang kecil aja, misal apa pinjam buku atau mungkin bantuin, minta tolong bantu kerja tugas mungkin, apa yang simple, yang sederhana dulu lah. Masanya kan mungkin kalian kan belum dekat, ya kan, belum dekat atau mungkin belum terlalu lama kenal, yang mungkin kalau belum kenalan kan ya juga belum tahu satu sama lain, ya kan, kalau minta tolong ya tahu diri gitu loh. Gitu. Nah, dengan orang tersebut membantu kalian itu, sebenarnya kalian tuh sudah memberikan chance atau kayak kesempatan gitu loh untuk lawan jenis atau orang yang kalian kasih Benjamin Franklin effect ini untuk invest relationship gitu loh, kayak apa ya, kayak ya invest suatu hubungan bersama gitu loh. Entah itu dalam asmara atau dalam pekerjaan gitu. Nah, ini pernah sih gua pakai dan ya lumayan gimana ya, hampir pasti berhasil karena memang itu sudah teori psikologis ya kan. Lo sekarang gini aja, lo semua deh ya kan, semua orang ya kan, semua orang kalau mau orang itu suka, lo pasti akan memberikan kan. Jadi sebenarnya gini lo, ketik hubungan ya kan, suatu hubungan yang benar-benar pas ya kan, benar-benar ya kan, itu sebenarnya terjadi antara dua belah pihak, si cowok dan si cewek, atau mungkin si A dan si B gitu loh. Nggak bisa kalian kalau misalnya kalau dari cuman satu sisi aja terus ini pasif, ini susah untuk kerjasama ya kan. Kalian selalu harus berusaha untuk narik terus, sementara dia cuman bisa ditarik gitu loh. Why gitu, nggak bisa. Jadi kalian harus sama-sama kayak narik gitu loh biar nah itu. Pernah nggak sih kalian itu menemukan situasi di mana kalian tuh suka sekali memberi tapi yang satu ini cumannya pengen bisa nerima aja ya kan, pasif banget. Ya itu dia nggak menerima Benjamin Franklin effect itu. Suatu hubungan yang pas tuh ketika dua kubu ini itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama lah istilahnya. Ya itulah, semoga kalian ngerti lah dengan apa yang gua jelasin ini. Mungkin agak bingung sih ya kalian. Ini gua kasih link video di deskripsi mungkin untuk lebih jelasnya ya kan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Aku akhiri dulu untuk video kali ini. Thank you yang udah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, nama gue John dari Jojo Gaming. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!